cantik. Lemasnya. Wah. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan aku Baby Dinan. Ini vlog aku. Tonton aku terus ya dan subscribe ya. Soalnya subscribe info dan bayar gratis. Kadas, kadas. Kenapa sih kamu mampu terus? Malah maunya tiduran terus. Main sendiri, main tuh sama aku dong. Aku lagi gabut nih tidur. Kita ngapain ya biar gak gabut? Ayah sama mama kerja. Kita cuma di rumah sendirian berdua. Eh, ada kalian. Lagi bersama Baby Dinar. Kali ini aku di rumah berdua sama Cipul, guys. Soalnya Mama Ta lagi kerja dan Ayah juga kerja. Bosan banget nih cuman main sama Cipul. Aduh, kok gatal hidungnya ya? Ya ampun, kenapa ini? Darahnya. Aduh. Telepon Mama Ta. Telepon Mama Ta. HP mana HP? Aduh. Ini HP. HP. Aduh, kok gak diangkat? Aduh, Mama Ta kok gak diangkat? Lagi ngapain sih? Aduh, Mama Ta sibuk kerja nih pasti. Coba sekarang aku telepon Kak Dinar. Apa nih suara HP sama Devi? Nah, Devi telepon. Halo? Halo, Ma, kenapa? Kak, hidung Mama Devi berdarah nih. Hidung Mama berdarah? Terus gimana? Mama Devi mau ke rumah sakit sekarang. Nanti Ica sama Dediku gimana? Ada nggak ada yang jagain? Kamu kesini ya. Tuh, tapi Mama Ta sama Ayah Eko nggak ada di rumah. Aku kesananya naik apa? Iya, pokoknya Mama Devi tunggu ya. Sekarang ya. Pokoknya sekarang. Oke, bye-bye. Halo. Tuh, dimatiin lagi. Tuh guys, aku masa disuruh jagain kedua adikku, Dek Ica sama Dek Diego. Aku gak bisa menjagain bayi dua lo guys. Mana Ayah Eko sama Mama Ta? Kerja lagi, gimana ya? Kira-kira aku naik apa ya? Oh iya, gimana kalau aku naik sepeda aja? Yaudah pun, aku masukin kamu ke kandang dulu ya, oke? Oke, sekarang kita bakalan masukin Cipul ke kandang dulu. Sudah Bul, aku berangkat dulu ya. Dadah! Yeay! Sekarang aku mau ke tempat Mama Devi dulu guys, tetap ikutin aku. Karena aku cuma sendiri dan aku pakai sepeda, aku mau lewat jalan yang di belakang, jadi lewat desa guys. Yuk tetap ikutin aku. A few moments later. Akhirnya aku udah sampai di rumahnya Mama Devi. Mama Devi. Target sini aja lah. Aduh, Diego, kamu nanti sama Kakak Dinar dulu ya. Mama Devi mau periksa. Ini kenapa juga nih? Kok bisa kebar darah gini? Aduh. Mama Devi, periksa dulu Diego nanti sama Kakak Dinar. A few moments later. Aduh, mana sih lama banget. Aduh, udah kebul pusing gak datang. Assalamualaikum Mama Devi. Kakak Dinar tuh. Waalaikumsalam. Kenapa? Astagfirullah, itu Mama kenapa berdarah? Mama mimisan. Atau ini pusing.
banget. Kenapa terus mama mau ke dokter? Iya, tolong jagain adik-adik ya. Emang aku bisa jagain dua ini aktif banget lagi. Bisa, Ica nggak boleh nakal ya. Jagain dia ya. Mama mau ke dokter dulu. Mama ini sakit. Yaudah, ma aku jagain Diego sama adik Ica dulu ya. Bangunin mama dong. Aduh. Yaudah, mama ke dokter dulu ya. Itu kayaknya Grabnya udah datang dan nungguin. Oke, ma. Titip adik-adik ya. Mama berangkat dulu. Oke, hati ya, ma. Mama berangkat dulu, Ica. Salim dulu, sayang. Dadah, Diego. Aku harus jagain dua adik ini lagi. Tapi kalau dia kayak gimana ya? Ini tadi, Kak. Ini pampers adik. Ini pampers adik Diego. Iya. Oke. Aku coba ganti ya. Ini pampersnya. Satu aja nih. Kita kembali ini, kelebihan satu. Bau apa nih? Wah, kayaknya pampersnya Dek Diego udah penuh, Dek. Aduh, berarti harus digantiin dong. Tuh gimana? Adik tau gak cara gantiin pampers Dek Diego? Tau gak? Gak tau. Diganti dulu ya. Guys, ini malah Dek Diego lagi. Aku takut dipipisin. Pinter. Kamu kok pipisin kakak sih? Aduh, kok kayak mau ee lagi. Ini gimana? Years later. Udah dipasang pampersnya. Sekarang tinggal ditutup. Dek Ica jagain Dek Diego di sini dulu ya. Kakak mau bikinin susu buat Dek Diego. Oke? A few moments later. Di mana ya kira-kira susunya? Mungkin di kulkas. Oh, bener banget. Ini dia susunya Dek Diego. Sekarang kita cairin dulu yuk. Nah guys, ini ditunggu sampai mencair. Kalau udah cair, tinggal diangetin. Nah, karena ini udah mencair, susunya udah mencair dan udah aku angetin, sekarang tinggal dikasih ke Dek Diego. Sebentar ya, guys. Dek Diego, ini nggak sabar nih. Nah, sekarang Dek Diego udah aku pangku, sekarang tinggal dikasih. Di minumin susunya. Kayaknya udah agak sabar nih. Dek Diego makan susunya. Yuk guys, kita taruh bawah aja. Soalnya ini kayaknya Dek Diego gak leluasa deh kalau aku pangku. Tuh Dek Diego nangis. Biasanya kalau aku kasih di Nuna langsung tidur. Ya udah aku kasih di Luna . Nah, saatnya kita kasih di Luna, Dek Diego. Udah, yeay. Nah, kok di Luna ini bisa diayun-ayun ya, Dek. Nah, sekarang kan Dek Diego udah gak nangis. Soalnya udah aku ayun-ayun. Ya Dek Diego tidur, kok aku jadi ngantuk ya. Aduh, aku mau pupuk dulu . Dek Diego, kamu di sini dulu ya. Kakak mau pupuk sebentar banget. Dadah. A few moments later. Assalamualaikum.
Later. Dan Danisa 24 jam. Oke guys, sekian dulu video kita hari ini. Makasih ya yang udah nonton video kita sampai akhir.